Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni. Di video kali ini aku mau ngasih tahu cara menggunakan masker dari Kopi untuk perawatan wajah. Jadi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen dulu di bawah, dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah, kita lanjut. Oke guys, di sini kita langsung aja ke DIY atau cara membuat masker kopinya ya. Sebelum kalian membuat masker kopinya, pastinya kalian memerlukan kayak alatnya kayak ini, wadah buat masker kopinya, dan kalian menggunakan kuas untuk mengaplikasikan masker kopinya ke wajah kalian. Dan tentunya kalian juga memerlukan si kopi hitam gitu. Jadi aku menggunakan kopi Gilux ini, kopi saset bubuk gitu, karena kopi ini tuh kayak halus gitu teksturnya, jadi kayak cocok banget buat masker muka. Sebelumnya juga aku tuh dulu kayak sering juga menggunakan masker kopi, dan aku menggunakan si kopi kapal api ini. Buat kalian yang suka maskeran pakai kopi, pasti nggak asing banget, pasti kalian juga suka menggunakan si kopi kapal api ini. Dan sekarang aku ganti ya guys, aku menggunakan maskerannya menggunakan kopi ini. Jadi tuh kayak ini, untuk campurannya tuh terserah kalian ya. Kalian bisa menggunakan kayak air mawar gitu untuk moisturizernya ya guys. Dan bisa menggunakan madu, dan juga bisa menggunakan aloe vera gitu. Ini untuk campuran bahannya ya guys, terserah kalian campurannya itu apa. Mau menggunakan kopi dan air juga bisa, cuma kayak campuran dari kopi dan campurannya itu kayak buat moisturizer gitu loh, karena ini kopi dan gula aja. Jadi kalian juga perlu moisturizer buat melembabkan kulit kalian, kayak bisa madu, air mawar, air doang juga bisa. Dan juga kalian bisa menggunakan aloe vera gel kayak aku. Nah guys, kita langsung aja campurkan si kopi bubuknya ya. Ini kopi hitam saset bubuknya. Kita langsung tuangkan aja ke mangkok maskernya gitu. Jadi nggak harus semua ya guys, kalian cuma secukupnya aja, kayak setengah saset gitu, secukupnya aja buat muka kalian. Terus untuk campurannya, kalian bisa menggunakan apa aja. Kalau di sini aku menggunakan aloe vera gel. Untuk campurannya terserah kalian ya. Kalian bisa menggunakan air mawar, bisa menggunakan air aja, atau menggunakan madu gitu. Nah, kita langsung aduk aja ya guys, sampai merata gitu. Nah, kayak langsung merata gitu guys. Jadi untuk campuran masker kopinya ini kayak bermanfaat buat kayak moisturizer gitu, pelembab. Jadi si kopi sama gulanya itu takutnya bikin si muka kalian tuh kering, jadi kalian memerlukan kayak campurannya gitu. Kita langsung aja gunakan ke diaplikasikan ke muka kita ya. Untuk fungsi atau manfaat kopi ini itu sendiri, kayak senyawa dalam kopi itu kayak bermanfaat banget buat kulit kita gitu loh guys. Jadi dia tuh bisa menghidrasi kulit kita gitu, karena senyawa dalam kopi itu kayak ada antioksidan gitu. Jadi cocok banget kayak buat mencegah penuaan dini, buat mencegah jerawat atau mengobati jerawat, terus juga bisa menghilangkan mata panda gitu loh guys. Jadi kita oleskan aja ke seluruh bagian wajah, karena pokoknya kalau maskeran itu kalau kalian rutin gitu, masker apa aja, mau kalian masker yang instan gitu, yang nggak buat sendiri, maskeran itu kayak perlu ya, seminggu sekali sampai seminggu tiga kali muka kalian tuh perlu banget maskeran, karena kayak maskeran itu fungsinya buat membersihkan kulit kalian dari kotoran-kotoran gitu, dan juga mengecilkan pori-pori gitu loh guys. Jadi pori-pori kulit kalian tuh lebih halus gitu.
Ini ketutup sama jilbab ya guys. Nah, kalian langsung aplikasikan aja ke wajah kalian maskernya dan kalian tunggu 10 sampai 15 menit. Kalian tunggu kayak bisa sambil tiduran atau bisa sambil nonton YouTube gitu. Dan habis itu cuci muka. Oke guys, sekarang aku udah cuci muka dan muka aku tuh seger banget, fresh banget, kayak makin cerah gitu setelah menggunakan masker kopi ya. Jadi kalian bisa menggunakan masker kopi ini sebagai pengganti masker kalau kalian misalnya nggak sempat beli masker gitu. Kalian bisa menggunakan masker kopi ini karena banyak banget manfaatnya ya. Kalian bisa gunakan seminggu sekali ya untuk maskeran di rumah di malam hari. Setelah itu kalian cuci muka menggunakan air hangat dan habis itu menggunakan skincare rutin kalian. Oke guys, itu aja cara atau DIY masker kopi dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen mencerahkan wajah atau menghilangkan jerawat dengan masker kopi. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan follow juga Instagram dan TikTok aku ya. Sampai jumpa, see you next my video. Selamat mencoba.